Itulah pandangan-pandangan ulama. Dalil sekali bai'ah dengan sahabat laki-laki. Tiba tanya sahabat perempuan, Nabi tak bersalam. Cukup dengan lapas di mulut. Nampak? Neh, jadi tengok pemimpin yang paling tinggi tak bersalam. Dah kala ngeboh kita mana bersalam dengan Nabi Muhammad. Neh. Ha. Jadi dia gandingkan dia marah kita khabar kami orang Islam perempuan tak boleh jamah laki-laki wala Islam sekalipun. Dia tak marahnya. Kurang-kurang dia boleh kenal Islam. Saya baru beli sebuah rumah ingin mengeluarkan duit ke KWSP account 2. Adakah saya perlu bayar zakat sekiranya saya mengeluarkan duit itu? Setahu saya duit KWSP belum dikeluarkan zakat. Neh, biasanya KWSP ni kalau orang kerja 4-5 tahun dah dia melebihi 10,000. Nisab sekarang lebih kurang 10,000. Kalau kita sampai 10,000 dan lebih daripada setahun, cukup dua syarat. Pertama nisab 10,000 dah dan ke atas. Yang kedua haul iaitu setahun dan lebih lagi. Maka katakan dia nak ambil akaun 2 ni ada 30,000. Wajib kena keluar zakat 2.5%. Dah banyak mana beli kalkulator bah? RM1.50. Faham? Ha, 30,000 kali dengan 2.5%. Takkan kamu nak suruh aku kira kot tu. Tak? Haa. Nah, apa tu bayar je lah. Nama anak saya Muhammad Daniel Abid. Boleh Ustaz terangkan maksud Abid yang sebenarnya? Adakah baik atau tidak? Jawabnya baik. Abid maknanya orang yang beribadat. Nah, Abid orang yang beribadat. Jangan rabik sudah. Ha. Soalan seterusnya. Apakah hukumnya seorang anak yang perempuan bertugas dengan jodoh pilihannya? Yang bertegas. Tapi ibu kurang setuju tanpa sebab yang kukuh. Takkan laki-laki itu berpegang pada Islam dan punya pekerjaan yang baik? Arwah ayah dan walinya juga sudah setuju. Tapi ibunya tidak. Ha. Ini masalah rutin. Ha, banyak berlaku. Anak perempuan nak kahwin dengan laki-laki pilihan. Orang baik, orang beragama. Tapi mak kurang setuju. Jawabnya, kalau anak perempuan, dia perlu kepada persetujuan wali. Nah, wali setuju dah, mak tak setuju. Dah kalau wali setuju, mak tak setuju, boleh tak nikah? Mak wali ke benda? Ha, kita ni bida'ah ni lah. Orang Melayu ni satu karuknya, dalam bak kahwin, mak jadi wali. Faham? Dalam bak nikah ni bukan mak wali. Tak. Ayah wali. Ayah mati tok ki. Tok ki mati adik beradik. Adik beradik mati anak saudara. Anak saudara mati pak saudara. Nah, pak saudara pupu pun boleh. Neh. Ha. Rapuan boleh jadi wali tak? Ha, itu masalah. Neh. Ha. Jadi bukan kita nak kata kerapuan tapi banyakkan dia ni rampas kuasa. Bak menentukan nikah tak nikah bukan mak. Mak ni menentukan banyak mana nak beli lada, banyak mana nak beli bawang, nak daging berapa kilo tu mak. Ha. Ayah kata nikah nikah sah ha. Mak bukan wali tapi kita jadi gitu. Trend Melayu mentality. Akhirnya jadi sebagai satu pegangan. Nak. Lepas tu kita banyak berlaku. Ayah setuju, mak tak setuju. Nikah tak? Tak nikah. Ini bida'ah yang menyesatkan kita. Faham? Mak bukan wali. Mak ni penasihat ayah. Dia tengok jodoh ni tak molek. Perangai huduh. Ayah kita tak kenal. Nak? Mak tolong nasihat. Jangan.